Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meninjau proyek kawasan ekonomi khusus atau KEK Arun Lhokseumawe, Jumat 16 Februari 2018. KEK Arun Lhokseumawe terdiri atas zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri, zona energi, dan zona pariwisata. Peninjauan dilakukan pasca penandatanganan MOU kerjasama kegiatan operasional barang milik negara antara Lembaga Manajemen Aset Negara dengan PT Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK Arun di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta Senin lalu. Kita sudah sepakat dan sudah sangat jelas arahan Pak Gubernur pada pertemuan dengan Menko, semua lahan kosong ini harus di bawah pengendalian daripada BUPP. Dalam waktu dekat yang kami bisa kerjakan itu investasi daripada PT Pupuk Iskandar Muda. Nah, itu PT Iskandar Muda itu ada dua proyek besar, Pak. Kurang lebih itu 5 triliun totalnya. Dan satu yang pabrik MTK itu ekspektasi mulai masa konstruksi itu di kuartal ketiga, empat tahun ini, Pak, sudah mulai, Pak. Nah, ini penyerapan tenaga kerja kurang lebih selama masa konstruksi untuk MPK dan PASA itu, ada waktu juga dari Jordan, Pak, ya, kerjasama di situ, sekitar mungkin 3.500 orang, Pak, yang akan bisa diserap selama jangka konstruksi dan nanti pelaksanaannya pas sudah operasional. Irwandi berharap kehadiran KEK Arun dapat mensejahterakan masyarakat Aceh, serta menjadi contoh terbaik bagi KEK lain yang ada di seluruh Indonesia. Kita jadikan lagi kawasan ini menjadi source of excellence, tempat yang terbaik. Apa yang kita lakukan terbaik, apa yang kita miliki jadi terbaik, termasuk rencana membuat rumah sakit terbaik. Biarpun untuk melayani masyarakat, itu rumah sakit terbaik. Manajemen terbaik. Jangan sampai kalau kita tidak hati-hati, ini akan menjadi source, bukan source of excellence, tapi source of dakwah dawi. Pada kesempatan tersebut, Irwandi secara khusus meminta perekrutan tenaga kerja untuk mengisi berbagai posisi nantinya agar mengutamakan putra daerah, khususnya untuk posisi-posisi yang mampu dikerjakan oleh putra-putri Aceh. Selain itu, Irwandi juga berharap dilaksanakan sejumlah ketentuan terkait KEK Arun, di antaranya semua lahan dan aset sebaiknya diserahkan kerjasamanya dengan BUPP yang dikelola oleh PT Patriot Nusantara Aceh. Lebih lanjut, Irwandi menegaskan nantinya pada semester 1 tahun 2018, groundbreaking proyek-proyek di KEK Arun Lhokseumawe sudah dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Penegasannya adalah, ini kan sisa-sisa aset negara yang diperintahkan kepada PT Patron Nusantara Aceh untuk dikelola. Ini PT Konsorsium yang terdiri dari PDBA, apalagi Pertamina, Pelindo dan PIM. Kita pegang saham PT apa namanya? Bukan komposisinya. PT 46%. Yang meningkat jadi 51%. Saya pesankan tadi agar ini dikelola secara profesional menjadi yang terbaik KEK di Indonesia, menjadi sumber excellence. Apapun yang ada di sini, excellent, manajemen excellent, fasilitas excellent, rumah sakit kalau dibangun excellent, semua yang excellent. Kita jangan sampai aset ini menjadi aset yang dipertentangkan, yang diperlukan, yang dakwah dawi, sosok dakwah dawi, saya bilang, di kemudian hari.